Dalam laporannya ke Badan Kehormatan DPR hari Senin, Menteri BUMN Dahlan Iskan menyebut nama Sumaryoto terkait adanya dugaan pemerasan terhadap perusahaan di BUMN. Dugaan pemerasan ini langsung dibantah anggota Komisi 9 DPR melalui kuasa hukumnya. Pihak Sumaryoto juga menantang Menteri BUMN melakukan pembuktian jika ada fakta dirinya melakukan suap-menyuap antara dirinya dengan mantan Direktur Merpati Nusantara Airlines. Silahkan dikonfrontir antara Direktur Merpati Nusantara dengan klien saya. Apakah pernah menjanjikan, apakah pernah dikejar-kejar, apakah pernah menerima apalagi. Nama Sumaryoto disebut pertama kali oleh anggota Badan Kehormatan DPR setelah Menteri Dahlan Iskan memenuhi panggilan BK terkait dugaan kasus suap yang dilakukan anggota Dewan dengan perusahaan BUMN. Mahardika Prakasa, Jakarta.